cara mengaktifkan kartu perdana Telkomsel yang diberikan dari sekolah kepada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat subscriber subrek semuanya yang saya muliakan. Di konten kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan kartu perdana Telkomsel yang diberikan dari sekolah kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Apakah sahabat-sahabat mau tahu atau mau tahu banget? Nah, oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa kita baca basmalah. Semoga barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama silakan kirim pesan ke 4444. Empatnya 4 kali. Isi pesannya adalah REG spasi nomor NIK. Mana tadi NIK saya ini? Dah. Nanti, Pak. Oh, ini. Spasi NIK. Nomor NIK 3. NIK masing-masing ya. 7. Kemudian pagar, kemudian nomor KK. Pagar lagi. Jadi ketik SMS ke 4444. Isi SMS-nya REG spasi NIK pagar, kemudian nomor KK pagar, kemudian kirim. Pilih Telkomsel. Kirim. Kita tunggu saja apakah dapat balasan atau enggak. Oh, ada ini langsung dibales. Terima kasih. Nomor Anda telah berhasil diregistrasi. Jadi, saya ulangi lagi caranya adalah silakan kawan-kawan kartunya dimasukkan ke HP, kemudian kirim SMS ke 4444. Isi SMS-nya adalah rek spasi NIK pagar, kemudian nomor KK, kemudian pagar lagi, kemudian dikirim ke 4444. Setelah itu dapat SMS berhasil. Jika sudah berhasil, kemudian HP-nya di restart. Anda akan dapat SMS seperti ini bahwa paketan sudah berhasil. Begitu ya. Jadi ini tutorialnya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Saya mau subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis. Insya Allah barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.